habis dihilir. Apapun yang bapak kira di tempat lokasi. Berikut bapak. Anu tadi na 50.000, ayo na dilebat 4 juta, 4 juta. Tenang panggilan kami itu pasaran ke mobil, ke garasi. Pelaksana arti Pak Dwi Pak Yuna. Tenang enak kami hidup ke perumahan. Iji panggilan Pak pendapatan RW alhamdulillah. Di kami 100 bumi, RW kata namihan warga. Pajaknya kata namihan. Tenang ayo na pengkat desa. Desa itu agung Pak penghasilan anak. Oh, pajak bumi pekan kadesa lompatan sanes ka RW. Nah, tapi alhamdulillah saya nanti mati kemarin ke saya satu ringan. Kamu habis waktu RW 100% ngadukung kuain air perumahan. Mulai dari ibu guru yang di tempat tadi kan ada Pak Guru, Pak. Mau minta apa? Pemageran kan dari ibu itu keamanan itu Bu. Kalau dikasih itu pun gitu. Mau minta enggak minta uang berapa-berapa yang penting pagar kan pagarnya sama siapa aja yang penting mau dikasih pagar ya cuma gitu nyampe ada tiga Cipatat, Salinting dan saling ke PTAK. Setelah mengamati udah berjalan beberapa tahun, ternyata yang menjadi dilema itu adalah TP pemakaman. Sekarang dari PT Asbri yang dipelopori oleh Asep Sedunia, apakah pemakamannya itu udah ada? Apa mencari di wilayah lain? Gitu. Jadi kami mohon maaf, bukan kami nyingsianan. Anu tilu teh, anu saya di Cimurah ternyata tetepeh ngamakamkeun nama sok aya induk anu lama-lama keneh gitu. Sasin kuring tetaranglah di wilayah Kertasari, nah pemakamanana agung keneh keluarga atau sakedi. Tapi Peru itu harus punya satu harus punya pemakaman. Kumargi, pemindahan pemakaman otomatis sekarang masuk 100 unit. 100 unit kali berapa orang lah satu keluarga. Kalau yang maut mereka mana eta? Nah apa jadi dinya di Kertasari pada dat kawatos bilang beri sumpuk. Tah sim kuring mereka saya beri tumaros pemakamannya di tos ngagalu cacat tanah di dinya. Hatur pasir. Menangkan tetapnya Pak bakal ada dampak positif atau negatifnya. Tapi mengusulkan desa tata acana kurang memusawarakan kesepakatan. Tapi kan bingung ya katanya hasil kesepakatan musawarah keluarga serang lingkungan yang naon anu dia dibikin ke abdi kan abdi masih kena plan tak akan ayah kumar di ayah atas ayah masukan-masukan dan segala macam saran misalnya di pihak masyarakat ke pihak perumahan di bawah suatu pemerintahan intinya urang sasangan ayah entah sampai ayah perumahan entah sampai ngarugakeun ka lingkungan entah sampai ngarugakeun ka pihak pengembang perusahaan dan tangan kami lah milari meureun alalangkung lah intinya mah meureun masyarakat kalau ayah perumahan teh ayah pemanfaatan mah intinya mah Kribaros selaku pemerintah nyanyukeun teng sampai kalau para asetna di dieu carane tapi di luar entok sampai nyakeun karyota dan sok kurang terbuka mumpung ieu aya di forum naon hasil kesepakatan di mungkin kesepakatan izin warga lingkungan teh naon intina anu kita koyo ku warga ka pihak perumahan contoh upami perumahan masyarakat ayah koyong yang minimal itu menurut ayah satu unan sih anu bakal karyasasi perumahan sabar di tak abis mengan pasan itu hukum pak
kamu sampai ayah ke rumah teh ayah kejolak ke kapanyunan kita nanti dihargai ke pribados maka manikin terbuka lah penyelama pemerawas mencegatnya demi kebaikan saya merasa daya nanti satu terbuka sebatas tak akan direalisasi pemerintah desa entah dia musyawarah musyawarah teh artinya jadi kamu sampai ayah dihargai ayah ngaros karbankan gitu tak ayah nanti ke rumah pengalaman pribados banyak memang ada misteri untuk Pak Mama memang kita yang terjadi terutama hal pemakaman seolah-olah rumah ini kadang-kadang jadi pawakos ke pihak konsumen pas ngantur ke kamar aja kadang-kadang pelindungan orang perumahan mengukur di dia mana kekurangannya tapi karena jadi dilema Pak makanya tapi insya Allah lah nah kita kebersamaan makanan api ngari di desa kita supados jantan saksi diketahui itu lembaga desa kerek-kerek masyarakatnya kamu sampai jantan dilepas ke pemerintah desa itu insya Allah untuk ayunan ayah dasar musyawarah kesepakatan tentang kepada masyarakat sok sampai ke pihak pengembang oke pihak pengembang makanya nah, analisa mana disesuaikan dengan kemampuan mana mana bakal realisasi mana juga dan namina orang musyawarah anggota das kesepakatan suara terbanyak supaya kita ada dampak pakaiannya itu insya Allah maka nanti tadi bagi mungkin sih mau pahlawan masyarakat teh yang bisa pada ayah ayah bahan misalnya mungkin saya pihak PT wasabi ya insya Allah berbentuk kebaikan contoh tadi pasir mah orang-orang mengamankan potensi yang ada atas ayah nilai plus kalau warga mah tapi untuk pakai warga rumah aja kita lanjutnya jadi selama ini kita lah sudah ada kesepakatan juga yang sampai orang yang musyawarah tapi itu peluhan misalkan itu tertentu gitu. Akhirnya sama sebatas nampun aspirasi di pihak masyarakat kita ya terumahan terus aja dia memang desa mengaksesnya ke kita baru diketahui kebanyakan kalau misalkan kekedenan itu kan kalau di sana itu dari namina perumahan memang ayah lah sebab-baraha antar tempuh ya dan ilmu PJUNA ilmu keluar masuk na akses jalan ilmu pemakaman taman sarana ibadah nah terutamanya itu kertas tari habis kan perannya akses jalan balik ke keamanan itu nyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.